أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
ma'un. Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pelaksanaan ijab dan kabul nikah yang akan dinikahkan oleh bapak dari mempelai wanita, yaitu Bapak Laode Busu. Ailani bin La Jahriya, saya nikahkan engkau dengan Laode Irmi binti Laode Musu dengan mas kawin 2 muka dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Saya terima nikahnya Laode Irmi binti Laode Musu dengan mas kawin 2 muka dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Satukanlah mereka dalam kebaikan-Mu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-Ibu hadirin yang sangat-sangat berbahagia, itulah tadi telah kita saksikan bersama acara akad nikah Laode Irmi binti Laode Musu dan Laode Irmi Raja Haria, dan alhamdulillah telah berlangsung dengan baik dan lancar. Semoga kedua mempelai benar-benar hidup sejahtera lahir dan batin selamanya di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin.